Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gacha Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya, guys. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah subscribe, like, komen, dan share video-video saya. Terima kasih banyak saya ucapkan. Oke, di sini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian, yaitu seminggu tak lalu tengok nasi. Oke, penangan nasi Bukit Padang Jawa. Oke, saya tak faham nih. Macam mana saya nak faham kalau saya belum tengok lagi? Oke, jom kita tengok videonya. Let's go. Melantak beb. Okey. Melantak beb. Melantak beb. Apa tu melantak? Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau makan nasi tepi asyik tak cukup je. Tak kenyang. Ah, jom aku buat korang pergi makan. Mesti kenyang punya. Jom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, hari ni aku nak buat korang pergi makan dekat kedai nasi Bukit Padang Jawa Shah. Okay. Alam. Bukit kedai Padang kedai Jawa. Mesti kenal ni lah kedai ni. Okay, sebelum tu jangan lupa subscribe channel aku. Okay guys. Okay, geng. Jom ikut aku. Jom, 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 jom. Melantak beb. Apa arti melantak tu ya? Melantak tu macam mungkin terlampau sedap, mungkin macam tu eh. Melantak. Ini kosa kata baru bagi saya, melantak gitu kan. Melantak beb. Oke. Okay. Oke, okay, masih video jalan kat sini, kita tengok. Dia letak GoPro tu dekat ini ya, dekat setir dia. Sebab tu kalau macam ni dia gerak macam tu eh. Mana kedai? Okay. Aku dah lama tak datang Padang Jawa ni. Oh iya ke? Ah, lama dah. Aku tadi dah makan pukul 12:30 macam tu, pukul 12:30 pukul 1 macam tu. Tiba-tiba kebetulan lalu sini. So carilah kedai nasi ni, lama tak makan. Sama student dah selalu makan. Mana kedai ni? Okey. Ni penangan tu apa eh? Nampak tu, nampak warna kuning tu. Nampak warna kuning tu. Okey. Penangan nasi Bukit Padang Jawa. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku dah sampai kan. Okey, ni masa COVID dah. Betul lah. Ogos. Okay, 17 Ogos tu eh. Weh. Kereta dia memang cantik lah. Oh. Hai, assalamualaikum. Aku sampai macam ni. Padang Jawa. Ha, tengok sekarang pukul apa? Pukul 3 petang. Pukul 7 petang. Aku nak makan petang ni. Tengah hari ni kita makan. Okey. Jom tengok menu apa dia. Okay, ini menu dia. Aku nak tengok sendiri. Nasi Bukit Padang Jawa. Nasi bujang banyaklah menu. Banyak kali tu. Tapi jangan risaulah. Aku biasa makan sini. Harga dia memang murah. Kuantiti dia tu paling menakutkan tu. Aha. Kau tengok nanti kuantiti berapa banyak. Okey, ini air. Okey. Memang dia tak letak harga. Okay, sampai dah makanan aku. Ini kau tengok banyak tak? Ya Allah, banyak. Ya Allah. Aku ada nasi goreng paprik campur. Cumi. Kau tengoklah ni. Ish. Ini makanan untuk 4 orang ni. Makan apa tu? Banyak kan? Sangat. Okey. Jom makan. Alamak. Okay, hai, assalamualaikum. Okey, aku dah sampai dekat kedai warung nasi Bukit Padang Jawa Shah Alam. Kau tengoklah depan aku ni. Yang aku order ni nasi goreng paprik campur. Kau tengok sini. Sini. Nampak banyak dia. Oh. Allah. Gila betul. Habis bang. Tu. Dia dapat sekali dengan sup. Tengok ni. Ya, ada sup lagi. Sup banyak. Kuah eh. Inilah pot untuk student UiTM makan. Sebab harga dia murah banyak. Kau tengok portion dia. Okey. Satu aku nak bagi tip. Boleh 2 orang makan eh. Tadi 3 orang, 4 orang. Ayam banyak. 2 orang ini je. Ini 3 lebih aku datang aku makan dia. Okey. Kita cuba dulu tengok macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Allah, tak tahu macam mana nak makan ni. Banyak sangat. Rasa dulu nasinya. Okey. Oh, bagus ni. Makan sampai dia meniaga sambil medema ni. Alright. Guys.
kalian ya, sebentar saya mau ngomong dulu. Kalian ya istilahnya ngirim link-link makanan kayak gini, saya tuh react jam 1 malam 2 malam. Akhirnya apa? Kelaparan habis itu pengen makan, guys. Aduh. Dia macam ada rasa hangus-hangus. Oh, tapi yang sedikit jenis sedap. Saya tuh doyan banget sama cumi, guys. Di sini ada udang juga, saya doyan banget itu. Aduh. Sedap, sedap. Aku sih berbalik. Oke. Oh, sudah. Kayak sudah. Sup dia pun kan suka sama biasa, but sup dia ada rasa. Aha. Aku tak tahu macam mana nak explain kat korang. Kau tengok sini banyak je mana. Tak tahu pula boleh habis tak habis ni. Eish, cumi. Sotong dia. Sotong eh. Cumi kalau di sini, dia sangat sotong ya. Sotong. Sama sebenarnya. Ada pun yang kat sini tu panggil sotong, ada. Tapi biasa cumi-cumi macam itulah. Orang nak bunuh saya ke? Kelaparan lah ni. Tengok orang makan ya kan. Bukan biasa-biasa weh. Korang tengok sotong dia. Alamak. Tu sotong satu dia bagi ni. Besar pun. Ini mak portion untuk 3 orang ke sini? Aha. 2 orang lah. 3 orang ke? Saya tak faham. Saya tengok 2 orang dah habis tu. Kalau saya yang makan. Aduh. Okay. Wah. Panas. Semua cukup basah. Memang ngam. Semuanya ngam. Okay, hoi. Jom tengok aku makan. Jom. Okay. Keringetan ya. Emang sedap guys. Saya tengok tuh daripada sotong dia, udang, sayur, cara masak dia dengan nasi dia yang macam tuh emang sedap. Saya tengok. Alamak, lapar. Guys, kalau kalian lapar tengok video ini, komen lah. Lapar tak? Aduh, alamak. Kat sini itu jam 2 malam. Mana ada orang jual macam ni? Tak ada lah, semua kedai tutup. Lepas ni minum air putih ya. Minum air putih atau minum kopi. Lepas tu rehat sekejap. Alamak, banyak kali lah bang. Ada apa je tu? Sikit lagi bang. Banyak gila. Okey, sikit lagi dah habis tu. Akhirnya timun dia makan. Terbaiklah bang ni, boleh habiskan nasi banyak macam tu dengan lauk semua. Habis semua. Alamak, lapar ke bang? Atau memang sedap? Kalau sedap tu tak terasa guys. Kita makan pun okey je. Wow. Beuh. Kita tengok tu. Sotong dia, kepala sotong tu memang sedap sedap. Memang sedap. Okey, dah habis. Alright. Alamak, kepala. Okay. Tengok orang makan lagi tadi. Aduh, alamak.
ting ting tiring. Alamak udang. Sebenarnya kalau kita makan biasa aja, tapi kalau kita tengok orang makan tau, kita macam nak macam tu lah, macam nak makan jugalah. Sebab daripada itu mungkin kenapa orang tua dulu tu cakap kalau makan jangan sendiri, bersama-sama lah. Supaya apa? Supaya kita juga makan banyak macam tu. Dah terakhir tu. Alright. Alhamdulillah aku pun habis makan. Kenyang betul lah. Okey, ni suasana kat kedai ni. Ada juga ramai juga. Okey, sup dia aku tengok. Sup dia aku tak boleh usik sebab kenyang banget. Okey. Okey, sambil tu aku sempat lagi tapau nasi goreng udang merah. Oh. Okey, kau tengok ni. Ya aku buka kejap. Kau tengok. Ya, alamak. Ya Allah. Banyak ya. Banyak kali. Aduh, tu. Ini nak makan berapa orang ni untuk nasi goreng dia? Ya Allah. Oh, penuh ini guys. Ini kenyang, nasi kenyang sampai penuh, bulan depan ni. Penuh. Banyak je ni. Allah. Sup dia. Ini memang mendema ni rasanya. Okey, okey, nak balik, nak balik. Okey. Okey geng, aku nak balik ni. Wah, perut dah kenyang ni. Bukan kenyang biasa, kenyang sangat. Okeylah, jangan lupa subscribe channel aku ya. Melantak babe. Ada benda tempat-tempat best, korang komen kat bawah ni. Okay. Allah, aku pergi. Okey, korang nak datang kedai ni, pastikan perut korang kosong ya. Jangan lupa, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alright guys, sudah selesai videonya. So, ya udah, bikin saya lapar aja ya kan. Nah, begitulah kalau teman-teman itu meminta saya untuk mereaction ya kayak makanan-makanan orang-orang makan gitu. Nasi lemak lah, nasi kerabu lah, lemang lah, apa lagi? Hah? Nak buat saya mati dengan kelaparan, bukan kelaparan ya. Sebab kalau dah tengok orang makan tu kita macam lapar je. Makan nak makan. Macam nak makan je. Tak tahulah nak komen apa eh. Mungkin cukup sekian saja sebab saya dah lapar ni. Terbaiklah abang ni. Boleh habiskan satu piring, satu pinggan tu. Wah, besar kali. Banyak sangat tu. Okey, penangan nasi Bukit Padang Jawa. Alright. Ya, cukup sekian saja. Terima kasih buat yang sudah request. Terima kasih banyak yang sudah follow, yang sudah ya ngikutin video ini sampai selesai ya. Woi, ini copot air ini ya. Padahal ini udah saya ikat gitu. Jangan atuh, jangan copot-copot atuh. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Semoga membuat teman-teman pada lapar ya sehingga makan ya. Tapi ingat, makan itu jangan terlalu banyak, berhentilah sebelum kenyang. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Pepin undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.